أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائرين على دربه إلى يوم الدين الحمد لله tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bunda, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ni pada Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang At-Tawwab Ar-Raqib memberikan tani peluang malam ini untuk dibukakan hatinya untuk kembali padanya dan merasakan sentiasa dalam keadaan dibimbing olehnya. Oleh kerananya, sebelum kita ini memulakan majlis kita ini, ada baiknya kita ini memohon pada Allah agar dibukakan pintu hati kita ini olehnya yang bernama Al-Fattah, dan dimasukkan ke dalam kalbu kita ini olehnya yang bernama An-Nur, cahaya ke dalam hati kita ini. Karena sesungguhnya ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor, maka kita ini bertasbih, beristighfar pada Allah SWT dan berzikir bersama insyaAllah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, minggu lepas dalam perbincangan kita ni, Allah SWT mengizinkan tani dan memberikan tani anugerah mengenal namanya At-Tawwab. Dan mudah-mudahan daripada perjumpaan yang lepas sampai hari ini, kita ni lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ni mengenal makna dan merapati jiwa kita ni kepada Asma Allah Al-Husna At-Tawwab. At-Tawwab secara ringkasnya sekali lagi, Allah At-Tawwab yang sentiasa berulang kali kembali kepada kita ni untuk menunjukkan kita ni jalan-jalan kembali padanya, dan berulang kali pula kembali untuk memberikan anugerah penerimaan taubat kita ni. Okey, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita ni menjadi insan yang lebih banyak istighfarnya, lebih banyak taubatnya, lebih banyak munajatnya di tengah malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa membuka tangannya pada siang dan malam hari menerima taubat orang-orang yang berdosa. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tani kefahaman yang jelas mengenai tentang Asma Allah Al-Husna Ar-Raqib. Tuan-tuan yang rahmati Allah, bulan Ramadan hampir, mudah-mudahan Allah rezekikan tani, Allahumma amin, mudah-mudahan Allah rezekikan tani bersama dalam bulan Ramadan. Dan indah saya terbayang lagi nama Allah yang lebih cun, lebih indah lagi untuk dibincangkan sebelum masuk bulan Ramadan daripada Asma Allah Al-Husna Ar-Raqib. Dalam bulan Ramadan, dalam Nabi SAW ada bersabda bahawa sesungguhnya anak Adam ni pahala amal salehnya tu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa saum, kecuali puasa. Puasa tu milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan menganugerahkan, memberikan ganjarannya sewajarnya. Yani pahala saum, pahala puasa tu luar biasa besar.
bukan macam amalan-amalan lain, sehingga Allah mengatakan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya sewajarnya. Kerana apa? Kerana orang yang berpuasa ni amalnya tu yang nampak. Ia menahan, tapi ia nampak, orang yang nampak amalnya tu. Kalau solat nampak kata ni ia solat. Kalau berzikir nampak kata ni lidahnya tu ataupun bibirnya tu kumat kamit. Kalau orang itu tengah berdoa, bermunajat pada Allah, nampak kata ni ia tengah berbuat macam itu. Kalau yang bersedekah nampak kata ni. Tapi puasa ni tuan-tuan, ia nampak. Yang tahu Allah. Hingga orang tahu kalau yang bersembunyi dalam toilet atau ia makan, ia minum, kata ni dia tahu. Siapa yang tahu? Allah. Saat itu, puasa ni ganjarannya tu besar. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, indah kalau kita ni bercerita tentang Asma Allah Al-Husna Ar-Raqib. Jangan confuse dengan qarib. Qarib rapat, rapat maknanya. Rapat, hampir, dekat. Tapi Ar-Raqib mengikut bahasa, definisi Ar-Raqib ikut bahasa maknanya adalah tampil tegak, mengawasi untuk memelihara sesuatu. Ia tegak, lurus, dan sentiasa dalam keadaan mengawasi sesuatu untuk dipelihara. Atau Ar-Raqib. Jadi ia datang daripada root word-nya ra, qaf, ba. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ikut bahasa pengawas, pengawas dalam bahasa Arab dipanggil muraqib. Muraqib. Jadi muraqib ini maksudnya pengawas. Kalau ada di sekolah, pengawas ada kadang-kadang kena panggil musyarif ataupun muraqib. Orang yang mengawas. Pun juga kalau ada tower untuk melihat keadaan keliling, kalau macam bomba, misal kata di stesen bomba tu ada towernya kan, ada menaranya. Nah, menara tu dipanggil dalam bahasa Arab marqab. Marqab. Tempat orang melihat, naik ke atas, melihat keliling apa adanya, kemudian cuba untuk dipelihara kesejahteraan, keharmonian apa yang ada keliling itu. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, atau definisi ikut bahasa, Imam Al-Ghazali mengatakan Ar-Raqib, ia membawa maksud yang maha mengetahui lagi maha memelihara. Secara panjangnya lagi katanya, siapa yang memelihara sesuatu dan tidak lengah terhadapnya, memerhatikannya dengan perhatian yang tidak putus, sehingga menjadikan objek yang diawasi itu tidak melakukan apa yang dilarang, maka itulah yang dinamai Ar-Raqib. Oleh kerananya Ar-Raqib rapat dengan maksud ilmu serta pemeliharaan yang tidak putus walaupun sedetik. Nah, ini makna Ar-Raqib. Jadi secara mudahnya Imam Al-Qurtubi mengatakan Ar-Raqib yakni dia yang mengawasi, yang menyaksikan, yang mengamati secara teliti makhluknya dari detik ke detik, saat ke saat, tidak putus walaupun sedetik. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna Ar-Raqib. Allah Subhanahu wa taala mengawasi, mengamati, memelihara kita ni. Jadi dalam Al-Quran itu makna Ar-Raqib ada lima. Ada lima perkataan Ar-Raqib dalam Al-Quran. Yang mana daripada lima ni, tiga di antaranya merujuk kepada sifat Allah Ar-Raqib. Satu merujuk kepada malaikat pengawas Ar-Raqibun Atid dalam surah Qaf. Dan satu lagi yang Allah SWT kaitkan dengan Nabi Shu'aib sebagai Raqib kepada kaumnya yang melihat keliling, Ar-Raqib Nabi Shu'aib AS. Dalam surah Ahzab ayat 52, tiga yang merujuk kepada sifat Allah Ar-Raqib ini, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu adalah di dalam pengawasannya. Dalam surah An-Nisa ayat yang kedua yang berkaitan dengan Ar-Raqib dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَانْتَكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Allah SWT mengatakan إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
Adapun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu, alaikum raqiba. Tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab, kalau barang ani, kalau dalam bahasa Melayu kata ni, ani meja, ani barang ani. Kalau misal kata ni dipanggil mikrofon, apa di mana mikrofon ani dengan meja? Kata ni menggalarnya di atas, ah? Di atas meja, betul? Kalau kata ni letakkan ani di atas meja, apa penggalar kata ni dalam bahasa Melayu? Mikrofon ani masih di atas meja. Kalau dalam bahasa Arab lain, dia dalam bahasa Arab ani dipanggil fauqa, di atas. Bukan payah kata ni kami nyebut fauqa. Kalau di dalam ani diletakkan di atas meja, kalau dalam bahasa Melayu kita ni atas juga, tapi dalam bahasa Arab ala. Ala ni maknanya di atas yang rapat. Kalau fauqa, ia berada di atas dan jauh sikit. Jadi Allah Subhanahu taala ni adalah innallaha kana alaikum raqiba. Allah adalah ke atas kamu ni raqiba, hampir rapat memerhatikan, mengawasi, mengamati kita ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain lagi, ayat yang ketiga yang merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib adalah di dalam surah Al-Maidah ayat 117 yang menyebutkan mengenai tentang Nabi Isa alaihi salam yang disclaim, yang mengatakan kepada kaumnya bahwasanya aku, katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengajarkan kepada bizdiani akan tuhan-tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diserukan oleh Nabi Isa alaihi salam adalah Rabbi wa Rabbukum, Allah ini adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan katanya bahawa wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Adapun tatkala aku masih hidup ini bersama dengan bizdian ini, aku adalah syahid kepada bizdian. Aku adalah menjadi saksi kepada apa yang bizdian laksanakan. Tetapi ya Allah, katanya falamma tawaffaitani kunta antar raqib. Adapun ya Allah, andai engkau mewafatkanku, sesungguhnya kunta antar raqibun alaihim, engkau adalah raqib ke atas mereka. Yakni Nabi Isa alaihi salam mengatakan, ya Allah, setelah peninggalanku ni ya Allah, yang mengawasi, mengamati, memelihara bizdian ya Allah, engkaulah ya Allah antar raqibun alaihim. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, orang yang beriman dan hidup bersama. Sebab itu kalau saya perhatikan di dalam poster yang ada saya buarkan itu, saya kata, mana tiada hilangnya indahnya hidup bersamamu dengan asma Allah. Kemudian biasanya ada kan tu, ini hilang, mana tiada. Apa yang kita ni kan cuba bawa di dalam kajian asma Allah al-husna kita ni, adalah kita ni hidup bersama dengan asma Allah ni, bah. Bukan sekadarnya kita ni tahu, tetapi di dalam setiap hari kita ni itu, apapun kita ni lakukan, daripada bangun sampai tidur kita ni itu, semuanya kita ni hadirkan asma Allah al-husna ni dalam setiap kehidupan kita ni. Sehingga setiap detik kita ni itu, kita ni bawakan asma Allah di dalam kehidupan kita ni. Sehingga mana kita ni tatkala kita ni bermusafir, umrah kah, keluar negeri kah, keluar ke pekerjaan kah ataupun sebagainya, kita ni hati kita ni senang, nyaman hati kita ni. Terhadap apa yang kata ni tinggalkan di belakang, orang rumah misal kata umrah kata ni 3 minggu 2 minggu, kemudian kata ni ada kerisauan dalam hidup kata ni, orang yang beriman dengan asma Allah al-husna ar-raqib, ia tahu bahwasanya Allah mengawasi orang dalam rumahnya tu, bang. Ia beriman dengan Allah SWT ni mengawasi, mengamati, memelihara Allah al-hafiz, Allah al-basir, Allah al-alim, Allah as-sami', Allah ar-raqib, yang memerhatikan siapa yang ada dalam rumahnya. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, indahnya kita ni hidup bersama dengan asma Allah al-husna ar-raqib. Jadi tatkala kita ni memahami bahwasanya Allah ar-raqib, Maha menguasai ini, Maha mengawasi ini, jangan tani pada pola pemikiran bahwasanya Allah ni Maha mengawasi kita ni, maka kita ni terdetik dalam jiwa kita ni takut. Tak. Bukan itu sekadarnya yang ingin dilahirkan hidup bersama asma Allah al-husna ar-raqib ini. Tapi pengawasan yang kita ni cari di dalam erti makna indahnya hidup bersama ar-raqib ini adalah bukan sekedarnya makna ar-raqib ini mencari-cari, meneliti kesalahan-kesalahan kita ni. Ha, macam ada orang bos, kadang-kadang ketua-ketua apa ni, pemimpin-pemimpin yang sentiasa memerhatikan CCTV employees-nya ni kan, pekerja-pekerjaannya ni, apa salah bis dia, apa kesalahan-kesalahan, semua diperhatikan. Jadi apa yang dirasakan oleh pekerja dengan CCTV yang ada kelilingnya ni, rasa takut saja.
Tetapi orang yang mengimani dan hidup bersama Ar-Raqib ini adalah ia merasakan bahwasanya Allah SWT mengawasinya dan ia berhati-hati dengan kesalahan-kesalahan, tetapi ia juga yakin bahwasanya Allah memerhatikan, mengawasi tatkala ia melakukan amal soleh. Jadi kadang-kadang ada orang yang berusik katanya, kalau yang buat kerja keras di office misal katanya, tiba-tiba kredit atau kena bagi orang lain. Eh bagus nih fulan ni. Tapi rupanya yang buat kerja misal kata kertas kerja kan, yang buat siap dihantar. Kemudian siapa yang buat ni? Ada tu orang mengakun akunya. Misal katalah. Jadi ada perasaan indah dihargai. Orang dah tahu yang ia buat kerja. Kadang-kadang manusia lumrah. Namun orang yang beriman dengan Ar-Raqib, ia yakin bahwasanya Allah memerhatikan setiap detail itu. Yang Allah mengetahui setiap kesalahan dan kebaikannya. Indah terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala.